Sebanyak 150 rumah di Dusun Miren, Desa Ngeranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dilanda banjir, Selasa, 18 Oktober 2022. Dari jumlah itu, 50 kondisinya paling parah karena air masuk rumah. Warga pun melakukan evakuasi ternak, sepeda motor dan aneka barang berharga dari rumah mereka. Air mencapai ketinggiannya antara pukul 8 WIB sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Banjir ini dipicu hujan terus-menerus selama 2 hari dan luapan sungai Gesikan yang ada di barat kampung. Namun sungai Gesikan ternyata debitnya sangat tinggi, sehingga meluap ke arah permukiman. Lokasi yang dilanda banjir cukup luas. Lokasinya berbatasan dengan Desa Kendal Bulur di utara. Fokus warga dan relawan adalah mengevakuasi barang berharga. Untuk membantu warga, Pemdes Ngeranti membuat dapur umum di rumah kepala desa. Dapur umum ini untuk membantu warga terdampak banjir yang tidak bisa memasak di rumahnya. Hedik berharap tidak lagi turun hujan agar air bisa lekas surut.